teman-teman, kembali lagi bersama Upin. Ya, kali ini Upin mau jalan-jalan dengan motor NMAX. Oke, kita akan pergi ke tempat-tempat yang baru di kota ini. Langsung saja, boy. Wih, kota baru, kota baru. Oh, di sini ada. Oke, kita masuk dulu ke tempat jualan baju di sini, guys, ya. Apakah ada sesuatu yang baru di sini? Kita masuk ke dalam. Wow. Oh. Ternyata tidak ada sesuatu yang baru di sini. Ayo kita jual. Jual. Keluar. Kita keluar. Nah, guys. Di sana ada pos kereta api. Ini pos kereta api, kan? Wah. Mantap nih, ada orangnya juga di dalam situ, ya. Coba kita turun, guys. Widih. Kita lihat. Waduh, ada bapak-bapak yang mengatur. Oh, mungkin dia yang mengatur ini, ya. Palang ini, yang palang turun naik ini. Dia yang atur, guys, ya. Dia yang atur palang naik turun kota ini. Ya, kalau ada kereta, dia akan turun. Kalau tidak ada kereta, dia akan naik. Ayo. Langsung saja kita ke tempat mana lagi, guys? Wah, ternyata di sini juga ada seperti yang tadi, ya, teman. Wow. Terlihat. Lanjut. Wih, di sini ada tulisan galau minum baygon. Galau minum baygon. Oke, ini apa lagi nih? Oke, kita menuju ke sebelah sini. Di situ ada tempat untuk tatoan. Insaf. Insaf nak. Jago juga mereka, ya. Oke, kita coba ke belakang sini ada apa, ya? Oke. Tidak ada apa-apa di sini, guys. Lanjut. Kita mau ke sebelah sini. Wow, ada pagar-pagarnya, guys. Mantap kali. Ini di sini ada apa sih? Oke. Di sini ada tempat apa, coy? Ada sesuatu kayaknya di sini, ya, guys. Tapi aku tidak tahu sesuatu apa. Kita lihat dulu. Ini di mana ini? Ini tembus mana ini? Oh, ini tempat makan. Ini tempat makan, coy. Wow. Jalan-jalan dulu kita, guys, ya. Kita akan melihat-lihat sekeliling kota yang baru ini. Tidak ada apa-apa di sini. Padahal ada gambar kayak kelenteng begitu di atas sana, guys. Ini awas pak polisi. Ya ampun, cuma nyenggol dikit. Nggak marah polisinya, guys. Waduh, om. Sorry, om. Awas, om. Ini sih mantap jalannya, guys. Jadi di sebelah-sebelah sini sudah ada pagar, ya. Ada pagar di tepi pantai. Aku mau lihat di bagian dekat-dekat sini, guys. Penasaran itu angka-angka itu apa sih, angka-angka itu di layar itu di. Tapi seketika kita pergi ke situ tidak ada apa-apa, guys. Aduh. Tidak ada apa-apa di sini. Apakah di sebelah sana ada sweeping atau tilang kendaraan? Simpul tidak ada tilang kendaraan. Oh, ada, guys. Nih, di sini ada tilang kendaraan, guys, ya. Kalian bisa lihat. Aduh, Upin langsung ditilang nih. Minggir, Pin, minggir. Kenapa tidak pakai helm?
Bukan begitu, Pak. Aku tadi mau pakai helm, tapi helmku nggak pas di kepala, Pak. Lalu kenapa kamu nggak cari helm lain? Sorry, Pak. Nggak ada, Pak. Turun. Yah, kena tilang deh Upin, guys. Karena tidak pakai helm. Maafkan Upin ya, Pak. Motor Upin kena tilang nih. Oke, di sini kita bisa lihat ada abang smoke yang kena tilang juga. Pak, dia kesalahannya apa? Ugal-ugalan. Waduh, ini ada mobil Alphard juga, guys. Kenapa abang gondrong ini, Pak? Biasa mabuk. Aduh, jangan mabuk deh kalau bawa mobil atau motor. Ini kenapa, Pak? Motornya knalpot racing. Ya astaga. Aduh. Ini kenapa, Pak? Ini bawa motor sambil jumping-jumping ditangkap. Waduh. Kalau ini kenapa, Pak? Astaga, ini kayaknya motor bodong. Waduh. Jadi di sini adalah tempat operasi tilang kendaraan bermotor ya, yang dilakukan oleh Polsek Los Santos. Oke, di sini ada mobil-mobil patwal juga yang terparkir, guys, untuk beroperasi ya. Pak polisi pun di sini berdiri. Ya kan? Mantap. Oke, kalau begitu, guys, ini sudah malam ya. Waktunya Upin kembali pulang. Karena hari sudah malam, karena motor Upin juga kena tilang Pak polisi. Pin, nanti kamu ambil di kantor polisi motormu ya, sambil bawa helm. Baik, Pak Pol. Terpaksa deh Upin pulang jalan kaki.